Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Kemampuan komando pasukan khusus Kopassus memang tak bisa dianggap enteng. Pasalnya, pasukan Barbera itu menjadi salah satu pasukan elit yang paling berbahaya. Salah satu prestasi Kopassus adalah berhasil mengalahkan pemberontak Kongo. Strategi Kopassus kalahkan ribuan pemberontak Kongo menunjukkan kecerdikan pasukan Barat Merah andalan TNI. Kopassus kala itu hanya menggunakan strategi sederhana yang membuat ribuan pemberontak Kongo menyerah tanpa adanya baku tembak. Kesuksesan misi Kopassus kala itu menunjukkan jika Kopassus tak hanya ahli dalam bertempur, tapi juga ahli dalam mengatur strategi. Dilansir dari Kompas dalam artikel dari RPKAD ke Kopassus, ini perjalanan pasukan Baret Merah TNI AD. Kopassus saat itu jadi bagian dari kontingen Garuda 3 di Kongo 1962 sampai 1963. Kala itu, Kongo telah dilanda konflik mencekam akibat adanya pemberontak. Suatu ketika, markas pasukan Garuda 3 diserang para pemberontak yang merasa terusik terhadap kehadiran pasukan Garuda 3. Markas Garuda 3 yang hanya dihuni 300 orang diserang secara tiba-tiba oleh sekitar 2000 pemberontak. Baku tembak yang cukup sengit membuat sejumlah pasukan Garuda 3 mengalami cedera ringan. Menjelang subuh, para pemberontak pun menghentikan serangannya. Namun, pasukan Garuda 3 justru tak tinggal diam. 30 anggota Kopassus pun diturunkan menjadi tim paling depan. Pagi hari, 30 anggota Kopassus ini memulai perjalanan menuju lembah mematikan yang disebut No Man's Land atau kawasan tak bertuan di atas kekuasaan pemberontak. 30 anggota Kopassus ini menyamar menjadi warga Kongo dengan membawa bakul sayuran, kambing, dan sapi. Mereka berjalan menyusuri danau. Setelah matahari terbenam, mereka memantapkan strategi penyerangan sambil beristirahat di tepi danau. Strategi cerdik Kopassus pun dilakukan tanpa diawali gempuran bom. Tepat pukul 12 malam, mereka membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam. Kain putih itu pun melayang-layang terterpa angin. Semerbak bawang putih tercium dari sosok mereka yang melayang-layang bak hantu gentayangan. Mereka sengaja menyamar menjadi hantu untuk menundukkan pasukan pemberontak itu. Pasalnya, pemberontak itu percaya dan sangat takut pada hantu putih. Hal itulah yang dimanfaatkan anggota Kopassus untuk memberikan serangan ampuh. Terbukti, saat hantu putih itu mendekat menerobos pintu masuk, para pemberontak gemmetar ketakutan. Dalam waktu 30 menit saja, markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 3000 pemberontak menyerah tanpa adanya baku tembak. Memang terlihat mustahil. Panglima PBB Kongo, Letjen Kadi Bingesol pun seakan tak percaya dengan strategi cerdik prajurit Kopassus itu.